Kereta api Argo Semeru anjlok di Kulon Progo, penumpang panik. Setelah itu datang kereta Argo Wilis pada jalur kereta yang berbeda. Kedua kereta bersenggolan di jalur menikung di Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Beberapa penumpang kaget dikarenakan muncul kepulan asap dan juga kereta api miring. Berikut penuturan Pak Eko, penumpang kereta api Argo Semeru. Suara seperti apa, Pak? Waduh, masih kenceng, Mas. Kenapa enggak ini, saya? Bapak dari mana mau ke mana? Saya dari Solo ke Jakarta, saya. Naik kereta apa ini, Pak? Ini Argo Semeru. Tapi kecepatan tinggi atau apa, enggak tahu. Saya tidur. Tahu-tahu langsung ini? Iya. Terus tadi keluarnya gimana, Pak? Ya, saya pelan-pelan aja lihat belakang gitu. Ngerayap gitu ya? Iya, ngerayapnya jatuh. Sempat ada ngerem atau apa mungkin tadi kok kesana? Waduh, saya sadar dong, buruk kayak gitu aja. Suara? Iya, keras ini. Ini berarti dari arah tadi dari mana kereta? Itu datang dari... Kalau saya, ini kan dari Surabaya, saya naiknya dari Solo. Solo, ke arah Jakarta? Jakarta. Tapi nggak ada korban, Pak? Saya kurang tahu juga. Untuk kondisi bapak di? Ya, kok shock pasti ada. Shock pasti ada ya. Karena barang-barang saya masih dalam. Masih dalam sampai saya mau nyari minum ini belum ada. Ya itu aja. Terus ini rencananya gimana, Pak? Saya kurang tahu. Ini belum ada. Saya juga belum tahu. Belum bisa transit juga ya? Dari pihak KAI juga kita mau dibawa kemana juga belum tahu. Oh, nah, penting Bapak tadi sekitar jam berapa mungkin ingat nggak mungkin jam saya jadi kalian baru 20 menit dari Jogja tadi. Berangkat dari Jogja sekitar jam berapa itu?